Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar kalian semua para pecinta Haiko van der Weken dan Rebabang Tampan Rangga Azov ya guys? Tentunya sehat semua nih, yang dimana Dimana kan selalu menghadirkan berita-berita terbaru dan video-video terbaru dari Rangga Azov dan Haiko van der Weken nih. Baiklah, namun seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, buat bunda-bunda cantik dan teman-teman semua untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya guys, biar kalian semua gak ketinggal notif-notif terbaru dari Haiko van der Weken dan dari channel Mimin ini ya guys. Jadi di sini kita lihat dulu nih bahwasannya Haiko van der Weken mendapatkan sebuah proyek terbaru yang dimana mendapatkan rilisan album baru ya guys. Video klip nih, waduh-waduh, makin hari dapat aja ya guys sebuah proyek-proyek terbaru Haiko van der Weken nih. Dan di sini kita lihat dulu nih Babang Tampan Rangga Azov nih sedang lamun di lokasi syuting, waduh-waduh, lagi ngapain ya guys? Pastinya lagi nungguin kabar dari Haiko van der Weken. Aduh-aduh, so sweet banget ya guys. Dan di sini kita lihat lagi nih betapa cantik dan glowingnya Haiko van der Weken pasangan Babang Rangga Azov. Waduh-waduh, menurut kalian ini mereka udah cocok belum ya guys? Semoga mereka menjadi pasangan yang sakinah mawaddah dan warohmah, amin ya robbal alamin. Nah buat kalian semua nih, pantengin terus channel Mimin ya, gak ketinggalan video-video terbaru dan berita-berita terbaru dari Rangga Azov nih. Nah buat kalian semua nih pastinya belum tahu kan ya guys, bahwasannya Haiko van der Weken katanya akan mendapatkan sebuah cincin lamaran dari Rangga Azov nih. Waduh-waduh, kita tunggu aja tanggalnya ya guys. Di sini kita lihat dulu nih Haiko van der Weken sedang berwawancara dengan anaknya Kang Sule ya guys, yang katanya Haiko van der Weken akan menjalankan sebuah syuting dengan Indian nih. Waduh-waduh, kita doain aja semoga lancar terus ya, amin. Nah jadi gimana nih tanggapan kalian di kolom komentar, tulis kritik dan saran di bawah ya. Dan jangan lupa untuk segera menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.